Zakat Nasional Kabupaten Pinrang memberikan bantuan uang tunai kepada kaum duafa untuk meningkatkan taraf hidupnya. Untuk membantu warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Pinrang, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Basnas memberikan langsung bantuan uang tunai kepada puluhan kaum duafa secara merata di 12 kecamatan. Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid mengatakan sebagai kepedulian pemerintah Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan taraf kehidupan warga kaum duafa melalui Basnas memberikan bantuan uang tunai kepada seluruh kaum duafa yang telah didata pemerintah desa dan kelurahan. Dijelaskan Bupati Pinrang, bantuan uang tunai untuk kaum duafa merupakan program kerja pemerintah Kabupaten Pinrang bekerja sama dengan Basnas sebagai salah satu lembaga pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Basnas memang setiap tahun dilakukan. Setiap tahun ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, Basnas berpartisipasi dan melihat kondisi kemampuan keuangan Basnas, inilah dibagikan kepada kaum duafa. Ini semua kecamatan. Dan ini kan ada 10 sampai 20 orang. Dan ada sedikit. Ya, saya kira kami bersyukur sekali atas pemerintah adanya warga yang ingin berpartisipasi. Dengan keterlibatan masyarakat, maka dapat meningkatkan taraf hidup kaum duafa dengan memberdayakan kaum duafa menjadi pelaku usaha ekonomi kreatif dan membuka usaha budidaya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Asnandi Kala, TVRI Sulsel melaporkan.